Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini kita mulai dengan panggilan beribadah yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, sebab perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kita pada saat ini maupun di hari depan. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya, pujilah dan muliakan namanya. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan kita. Kasihannya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Naiknya Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk diberikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus
yang mencerminkan kasih Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara, kisah kasih Kristus belum berakhir. Kitalah yang diutus untuk meneruskannya. Karena itu marilah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita telah melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini? Apakah kita telah mewartakan kisah kasih Kristus melalui sikap, tutur kata dan perbuatan kita? Atau jangan-jangan kita hanya pandai berbicara tentang kasih, namun kehidupan kita tidak mencerminkannya. Karena itu, dengan merendahkan diri, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bahwa kisah kasih-Mu belum berakhir. Dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini, Engkau memanggil kami untuk melanjutkan kisah kasih karya penyelamatan-Mu kepada sesama kami, supaya mereka juga mengenal dan merasakan kasih itu dalam hidup mereka. Namun ampunilah kami ya Allah, karena kami telah gagal untuk dapat memberitakan dan bersaksi tentang kasih Allah secara konkret, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Khususnya pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 mengakibatkan begitu banyak orang mengalami kesulitan hidup, khususnya dalam hal ekonomi. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan bantuan kami,
dengan cara apapun yang dapat kami lakukan. Berikan kami hikmat supaya kami dapat melakukan tugas panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mengampuni dosa kita seperti dinyatakan dalam Efesus pertama ayat kelima sampai dengan ke-8 yang berkata demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Allah telah mengampuni kita, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa pesan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan peristiwa penting dalam kehidupan kekristenan kami, yaitu merayakan kenaikan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami ya Tuhan pengertian agar supaya kami mengerti apa makna peristiwa ini dalam kehidupan kami khususnya saat ini. Firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan kiranya akan membangun kehidupan iman kami dengan sikap hidup dan tindakan yang nyata. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sabda Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan yang ke-53, yang demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagialah orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama beberapa minggu ini, paling tidak 2 bulan ini, perhatian kita semua rasanya terarah kepada yang namanya COVID-19 ini. Karena memang inilah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dengan adanya wabah virus corona ini, kita semua disadarkan bahwa manusia itu sungguh lemah dan terbatas sekali. Banyak rencana-rencana yang kita susun itu ternyata gagal dan tidak terlaksana sama sekali. Kita mungkin mendengar ada pasangan-pasangan yang merencanakan mau menikah, terpaksa harus ditunda. Bahkan ada yang tunangannya malah terkena COVID-19, terakhirnya harus meninggal dunia. Ujian juga mundur dari jadwal yang direncanakan. Ada teman saya yang jauh-jauh hari sudah merencanakan mau berwisata ke luar negeri, tetapi kemudian dibatalkan karena adanya pandemi wabah virus ini.
Dan saya kira gereja kita juga mengalami beberapa penundaan program kerja yang dengan terpaksa memang tidak bisa dilakukan. Kita semua terbatas, dan virus ini sungguh-sungguh tidak mengenal batasan apapun. Entah status sosial, pendidikan, jabatan, semuanya bisa terkena COVID-19 ini. Pemerintah terus menggaungkan protokol kesehatan supaya ditaati oleh masyarakat. Sekalipun sampai saat ini kita juga tahu ada kelompok-kelompok yang tidak patuh dengan protokol kesehatan ini. Sudah lama kita dianjurkan supaya jaga jarak satu dengan lain. Selalu menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Kita diminta untuk cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kita juga diminta untuk menjaga kesehatan kita dengan istirahat yang baik, dengan pola makan yang baik. Kita juga diminta untuk menghindari kerumunan massa. Dan bahkan terakhir kita tahu pemerintah kita melarang orang untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini. Sekali lagi, sekalipun ada juga orang-orang yang tetap nekat, tidak tahan untuk tidak mudik. Kita semua pasti berharap bahwa COVID ini akan segera berlalu, lalu kehidupan kita kembali menjadi normal. Khotbah-khotbah di gereja juga sama saja, menyinggung-nyinggung soal topik virus corona ini. Ada yang mempertanyakan apakah virus ini merupakan hukuman Tuhan atas dosa manusia, dan oleh karenanya manusia harus bertobat. Ada juga khotbah-khotbah yang mencoba meneguhkan, menghibur kita, yaitu supaya kita itu merasa yakin Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Kita juga mendengar berita bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik, yang menjaga, melindungi, dan melamatkan para dombanya. Kita juga mendengar bahwa sekali waktu nanti pasti pandemi yang berlalu, lalu kita akan kembali hidup seperti semula. Dan berbagai macam khotbah-khotbah yang lain. Nah hari ini, saudara sekalian, kita bersama-sama beribadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema kita hari ini adalah kisah yang belum berakhir. Kisah yang belum berakhir. Apa artinya tema ini? Dan apa sangkut pautnya kaitannya dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini? Sejak kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus menyempatkan untuk menemui beberapa orang muridnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam jangka waktu yang cukup, yaitu 40 hari lamanya. Kesempatan untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit agar supaya para murid itu yakin, percaya akan kebangkitannya dan tidak ragu-ragu, tidak mengalami ketakutan dan tidak patah semangat lagi. Setelah itu tibalah saatnya dia meninggalkan para murid naik ke surga. Sekali lagi Yesus menegaskan bahwa ia harus menderita lalu dibangkitkan dan kemudian kembali ke dalam kerajaan surga. Yesus juga menegaskan bahwa di dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus dinyatakan. Dan para murid adalah saksi dari semuanya ini. Mereka perlu tinggal dulu beberapa lama di Yerusalem untuk menerima yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dalam pelaksanaan tugas kesaksian mereka nanti. Lalu apa yang terjadi, saudara sekalian? Kalau saat ini kita semua yang hidup pada masa kini bisa mendengar kisah tentang Tuhan Yesus, bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bukankah itu berarti para murid dan gereja perdana sudah melaksanakan tugas kesaksian mereka itu dengan sebaik-baiknya? Sebagaimana kata Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan semua itu sudah kita dengar sekarang pada masa ini. Ada hal yang menarik, saudara. Para murid bisa menjadi saksi karena mereka pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya,
juga melihat banyak karya baik, mujizat-mujizat yang dilakukannya. Intinya adalah mereka mengalami secara langsung hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat mereka itu bisa menjadi saksi. Mengatakan apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus. Seorang saksi memang tugasnya adalah itu. Seorang saksi tidak boleh mengarang cerita menurut versinya sendiri. Dia hanya mengatakan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia saksikan. Itu yang dikatakan pada orang lain. Misalnya saja, kalau kita melihat sebuah tabrakan, lalu kita diminta oleh bapak polisi untuk menjadi saksi, kita harus mengatakan apa yang kita lihat. Tadi motornya dari sana, Pak, mobilnya dari sana, dan kemudian terjadi tabrakan itu. Kita tidak bisa mengatakan, tadi saya kira, loh kok saya kira, Anda lihat apa tidak? Enggak, Pak, kata orang, enggak bisa begitu. Kamu harus melihat dan mengatakan yang kamu lihat, kamu saksikan, kamu alami. Seorang saksi tidak usah mengarang cerita, dia hanya menceritakan apa yang dia alami. Kalau misalnya saya sakit, berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, lalu saya ketemu seorang dokter yang pintar yang bisa mengobati saya, kesaksian saya adalah saya cerita pada orang sakit lainnya, di sana ada dokter yang bagus, kamu pergi sana, siapa tahu kamu bisa sembuh. Itulah saksi. Seorang berdosa ketemu Yesus selamat, saya katakan pada mereka, ada seorang Yesus selamat, marilah kamu datang kepadanya supaya kamu juga diampuni dosa-dosanya. Jelas saksi adalah seperti itu, dan para murid adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu berarti kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah selesai berkarya di dunia, tetapi kasihnya, kisahnya itu harus terus diberitakan sampai akhir zaman. Dan para murid yang mengambil alih tanggung jawab itu. Dan sekali lagi, kalau kita sekarang bisa mengenal Yesus, bisa mengasihi Allah, bukankah itu karena para murid, gereja pertama, generasi berikutnya, sudah bersaksi dengan baik, dan sekarang tugas itu ada di tangan kita. Kamu adalah saksi. Bukan hanya ditujuk pada para murid Yesus dulu, tapi juga menjadi tugas para murid yang hidup pada masa ini. Kamu adalah saksi. Apa yang kita saksikan? Tentu tentang kasih Allah, tentang Yesus adalah juru selamat, tentang pengampunan dosa, tentang perbuatan-perbuatan baik, tentang kasih Allah yang dinyatakan secara konkret dalam kehidupan manusia. Itulah yang kita saksikan. Dalam situasi kita saat ini, apa dan bagaimana kita bersaksi? Apa isi kesaksian kita? Kadang-kadang orang mengatakan, saya tidak bisa bercerita, tidak bisa ngomong, tidak bisa seperti kalau Bapak Pendeta berkhotbah. Oh, tidak perlu itu. Kita juga tahu bukan bahwa bersaksi tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap hidup, tindakan konkret dalam kehidupan kita. Dan itu kesaksian juga penting. Dan itu bisa kita lakukan. Situasi saat ini ada situasi yang sangat sulit dan berat juga secara ekonomi. Terutama bagi para pekerja harian yang harus bekerja setiap hari dan kalau tidak bekerja tidak mendapat uang untuk kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dipenuhi. Bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada orang-orang seperti ini? Orang-orang yang lemah, yang kecil, tidak berdaya secara ekonomi itu. Kasih Tuhan yang mereka perlukan adalah tindakan belas kasihan, menolong, pertolongan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, kalau kita menyaksikan kasih Allah itu, bersediakah kita? Bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Bersedia atau tidak. Ini kadang-kadang sulit. Kalau kita diminta membantu orang lain dengan konkret, tindakan nyata, kita seringkali berkata, bagaimana saya sendiri juga mengalami kesulitan. Benar, saat ini siapa sih yang tidak mengalami kesulitan? Semua orang mengalami kesulitan. Usaha kita macet,
apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi benarkah kita benar-benar tidak bisa lagi membantu orang lain yang lebih membutuhkan dari hidup kita? Kita mengeluh pekerjaan sepi, tidak ada penghasilan, tiap bulan kita nombok. Benar, tapi dari mana kita bisa nombok itu? Bukankah itu dari tabungan yang ada pada kita? Nah, tidak bisakah kita selain mengeluh, alih-alih mengeluh, kita bersyukur bahwa sekalipun nombok, kita toh masih bisa punya tabungan yang kita pakai untuk situasi saat ini. Acapkali kita punya cara berpikir yang kurang tepat. Kita tidak bisa merasa gembira bahwa kita punya tabungan. Kita hanya merasa senang kalau tabungan kita itu makin bertambah banyak. Dan kita sedih kalau menggunakannya, walaupun hanya sedikit. Kita kepengennya makin menumpuk harta kita. Dan kita merasa sayang, merasa susah kalau itu berkurang sedikit saja. Bukankah kita harus berpikir yang sebaliknya? Bukankah kita perlu bersyukur bahwa toh ternyata walaupun sulit, kita masih bisa hidup, kita punya tabungan, di masa lalu kita bisa bekerja baik, punya penghasilan tambahan yang bisa kita tabung, dan sekaranglah saatnya kita pergunakan itu. Sekali lagi pertanyaannya, bukannya bisa atau tidak kita membantu, tetapi bersedia atau tidak kita menolong orang. Kalau cara berpikir kita keliru, kita tidak bisa menghayati kasih Tuhan di masa lalu, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang ini. Benarlah kata lagu itu, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan diberkati untuk menjadi berkat. Inilah saatnya kita untuk menerapkan prinsip ini. Bukan kita diberkati, lalu sekarang kita diminta untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekalian dikasih Tuhan, saya mulai pelayanan, mulai bekerja tahun 1981. Bulan pertama saya mendapatkan jaminan kebutuhan hidup, mendapatkan uang dari pelayanan di gereja itu. Saya merasa uang ini sangat banyak. Karena sebelumnya, ketika jadi mahasiswa, uang saya sangat terbatas. Hanya pas tiap bulan untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, beli sabun, deterjen, odol, dan sebagainya. Maka ketika pertama kali saya menerima gaji itu, saya merasa ini uang yang saya pegang itu cukup banyak. Lalu karena saya biasa hidup sederhana dan tidak kepengen neko-neko, uang itu saya tabung. Saya tidak lalu kata orang Jawa itu bungai, seneng, punya uang, lalu belanja macam-macam. Tidak. Saya simpan uang itu, saya taruh dalam amplop, dan saya letakkan, diselipkan di antara buku-buku saya di rak buku. Tidak pernah saya belanjakan, apalagi untuk hal yang tidak-tidak. Nah, setelah 3 tahun kurang lebih saya bekerja, ayah datang ke kos saya. Saya belum di Pasuri, tapi ada tempat kos. Dan ayah saya mengatakan, adik saya yang nomor 6 harus mengalami operasi jantung di Jakarta, di Rumah Sakit Harapan kita. Waktu itu BPJS belum ada. Adik saya memang sejak lahir ini punya kelainan jantung. Dan makin lama itu kondisinya makin menurun. Dan ayah saya mengatakan, ini harus operasi bypass di Jakarta. Lalu ayah saya itu bertanya pada saya, kamu punya simpanan uang tidak? Saya bersyukur sekali bahwa saya punya tabungan. Dan saya bersyukur bahwa dengan rela hati tanpa terpaksa sedikit pun, saya serahkan tabungan saya itu kepada ayah saya untuk dipakai membiayai operasi jantung adik saya. Nah, saudara, sebetulnya saya bisa berpikir lain. Tuhan, mengapa adik saya harus operasi? Tuhan, mengapa tabungan saya yang saya pakai, yang saya tabung dan baik, kok tiba-tiba harus diminta untuk kebutuhan seperti ini? Saya sungguh bersyukur
saya kok tidak mikir seperti itu. Saya bersyukur bahwa adik saya operasi sekarang ketika saya bisa menolong. Dan itu sungguh-sungguh saya bersuka cita. Saudara, kita semua berharap COVID ini segera berlalu. Lalu kita bisa hidup normal, bekerja lagi, ke gereja lagi, melakukan kegiatan sehari-hari seperti semula. Tetapi bukankah harusnya peristiwa ini mengubah banyak hal dalam hidup kita? Cara pandang kita, penghayatan kita, tentang banyak hal dalam kehidupan kita, supaya kita berubah. Ternyata apa yang ada pada kita, kepandaian, kekuatan, kekayaan, pinteran itu ambiar, bukan? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Hidup begitu rapuh, tiba-tiba saja orang bisa kehilangan kehidupannya. Dalam waktu singkat, orang bisa dipanggil oleh Tuhan. Kita harus berubah cara sikap pandang kita terhadap hidup, terhadap harta, kekayaan, terhadap ibadah-ibadah kita, semuanya mesti kita pandang secara baru. Seperti saat ini, ketika kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, bukankah itu satu perubahan paradigma, cara berpikir, cara memahami yang sungguh besar. Artinya, yang namanya ibadah ternyata tidak hanya di tempat ibadah seperti ini, di gedung gereja, tapi rumah kita sekarang menjadi gereja. Ketika gereja ditutup, banyak gereja rumah dibuka. Keluarga-keluarga bisa beribadah di rumah. Gedung gereja bukan lagi fokus segala ibadah kita. Di rumah pun kita bisa beribadah. Tetapi saudara, ini bukan sekedar pindah tempat ibadah. Tetapi juga ada pesan yang lebih penting, lebih mendalam itu. Bahwa namanya persekutuan, itu bukanlah satu-satunya yang perlu kita perhatikan terus. Ibadah, PA, penting. Tetapi bukan kesaksian, pelayanan juga tidak kalah penting. Kita toh bisa tidak ke gereja, persekutu di gereja, persekutu di rumah. Dan itu menunjukkan bahwa selain persekutuan, sebetulnya ada dimensi lain dari kehidupan gereja, yaitu bersaksi dan melayani. Supaya kita tidak lagi sibuk dengan ibadah kita, bagaimana meriah makin banyak orang datang, tetapi bagaimana dengan kesaksian dan pelayanan kita. Kisah kasih Allah itu memang belum berakhir, dan tugas itu sekarang ada pada kita semua. Biasanya gereja kita itu setiap Sabtu ada aksi sosial, yaitu Warung Tiberias. Dan hari-hari ini justru itu ditutup karena situasi. Memang karena sedang masa aksi kuasa, tetapi juga karena situasi COVID-19 ini. Tetapi kita secara pribadi toh dipanggil juga untuk bersaksi dan melayani. Orang-orang sebelum kita sudah melakukan kesaksian itu bagaimana dengan kita? Kita mesti perlu punya cara pandang baru terhadap cara kita beriman, bergereja, memahami makna persekutuan, kesaksian, pelayanan kita. Kita perlu memandang ulang bagaimana kita itu selama ini berpikir tentang harta, tentang uang. Apakah kita terlalu sayang dengan itu sehingga kita tidak mampu lagi melayani, bersaksi dengan apa yang ada pada kita? Tentu bersaksi dengan kata-kata sangat penting. Namun jangan lupa bahwa bersaksi dan tindakan konkret juga tidak kalah pentingnya. Dan justru itulah yang membuktikan kita apakah kita itu betul-betul murid Yesus yang sejati. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kisah tentang kasih Allah belum berakhir, dan tongkat estafet itu sekarang ada di tangan kita. Mari kita lanjutkan tugas kesaksian gereja ini, jangan sampai berhenti di tangan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Place for you, there is room in my heart.
Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat dan mengucapkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan, yang pertama, melalui transfer ke rekening GKI Salatiga. Yang kedua, melalui dompet digital GKI Salatiga. Untuk keterangan ini, dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam Warta Jemaat yang disediakan. Yang ketiga, dikumpulkan terlebih dahulu di rumah dan diserahkan pada saat pengumpulan persembahan di dalam kebaktian umum terdekat yang diselenggarakan kembali di gedung gereja. Untuk mendasari persembahan kita, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 demikian. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu.
selamat memberikan persembahan. Mari semua sekalian kita bersama-sama menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang kami nikmati untuk dipakai bersaksi dan melayani. Tugas kami telah menyatakan kasih Tuhan, kisah kasih Allah yang tidak dan akan berakhir. Pakailah Bapa, apa yang telah kami kumpulkan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang juga menghayati, merasakan cinta kasih Allah melalui apa yang kami lakukan. Tuhan juga memeliharakan kehidupan kami. Kami percayakan masa depan kami dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi penanganan COVID-19 ini yang dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan yang menolong agar para pemimpin bangsa kami dengan bijaksana mengambil keputusan yang tepat bagi perbaikan kehidupan bangsa dan masyarakat kami. Tuhan diberkati agar supaya seluruh rakyat ikut mendukung serta dalam upaya-upaya pemerintah untuk menangani wabah ini sehingga virus ini bisa segera berakhir. Ya Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang, keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan kehidupan karena adanya wabah virus ini. Mereka harus berjuang untuk mencari sesuap nasi, yang harus menghidupi keluarga dan memenuhi tanggung jawab keuangan lainnya. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap tegar, tidak patah semangat. Tuhan juga memberkati upaya banyak orang, banyak kelompok masyarakat untuk terus mau peduli. Kiranya melalui pandemi ini, nilai-nilai luhur dalam kehidupan makin terbangun kembali. Kegotong royongan, kepedulian sosial, cinta kasih, menggantikan permusuhan, persaingan, pertengkaran, dan agar supaya melalui COVID-19 ini, justru kehidupan setelahnya menjadi terbangun, harmonis, makin baik, dan bangsa kami makin kuat. Kami mendoakan ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena terkena COVID-19 ini. Betapa itu kesedihan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kekuatan, tabahan, penghiburan kepada keluarga yang berduka sehingga mereka tidak patah semangat, tetap tegar untuk melanjutkan kehidupan dan perjuangan di hari yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GKI Salatiga, ketika beberapa program kerja harus ditunda ataupun tidak bisa dilaksanakan. Tetapi ya Tuhan, biarlah situasi ini pun tidak mematahkan semangat pelayan kami semua.
Kami berdoa Tuhan khususnya ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mendoakan orang-orang yang melayani kami melalui pelayanan mereka, tim multimedia khususnya, yang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk terselenggaranya ibadah yang bisa kami nikmati di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati teman-teman kami ini dengan kesehatan, dengan sukacita, dan biarlah dengan kemampuan, kepandaian yang mereka miliki sebagai anugerah Tuhan, mereka pun boleh melayani Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Kami juga doakan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan yang akan datang kepada mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, menyembuhkan mereka semua. Kami juga serahkan ya Tuhan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami tetap sehat, tidak jatuh sakit, dan bisa tetap beraktivitas dan kreatif di rumah kami masing-masing, menggunakan waktu supaya kami tidak bosan, dan waktu berlalu bukannya sia-sia, tapi menghasilkan sesuatu yang berguna. Dan biarlah iman kami kepada-Mu tetap teguh, menjadi kesaksian tersendiri bagi banyak orang yang menyaksikan kehidupan kami, orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Sempurnakanlah ya Tuhan doa kami ini yang kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dan pergilah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami akan menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasihnya sekarang dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin.